kepada Bapak Ibu secara bergilir akan dipanggil. Ucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan telah mempertemukan kami dengan keluarga-keluarga kami, sahabat-sahabat kami, perwakil dari sedikit dari masyarakat India Tamil yang berada di Kota Medan. Terima kasih buat kehadiran mereka di tempat kami di gereja IPI Rumah Persembahan. Tuhan kiranya mereka dipenuhi dengan damai sejahtera, mereka diberikan kesehatan, dan mereka diberikan kelimpahan oleh Tuhan. Akan bukan saja roh berkat yang kami berikan, tetapi kami doakan sepanjang hari, hari demi hari, keluarga rumah tangga, hidup, dan anak-anak dan keluarga-keluarga, sahabat-sahabat kami yang diberkati oleh Tuhan dan berlimpah Tuhan. Dan berjumpa ini buat mereka di pembagian bantuan sembako ini kepada mereka. Bersama-sama kita berkata, amin. Nanti, waktu kepada Tuhan, Tuhan Yesus. Saudara-saudara kami yang terkasih dari suku Tamil, dikomandoi oleh Amang Pendeta Robert Benedictus yang tadi memimpin doa kita bersama. Kita tepuk tangan dulu buat Bapak Pendeta Bambang. Sudah kenal Bapak Pendeta? Sudah? Belum? Beliau Bapak Mangunan yang duduk bersama dengan kita. Mari kita ucapkan selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih. Si Anggang Nyonya Lampu Bolon, Ketua PWKI Sumatera Utara, yang hari ini kelihatan pakai baju sari. Baju sari. Sari India. Sari India. Tokoh-tokoh kita, para pendeta kita, para hamba Tuhan, dan para unsur-unsur masyarakat yang senantiasa tidak henti-hentinya memberikan dukungan kepada kita. Kalau kami ditanya secara jujur, kalau tidak karena Bang Yonan yang selalu memberikan dorongan, sebenarnya sudah cukup capek kami sebenarnya. Sudah yang ke-8 kali ini kami berikan acaranya ke semua unsur. Tetapi oleh Bapak-Bapak mengatakan ada teman-teman kita dari suku Tamil, maka kami semua langsung terbangun dan hari ini jadilah acara kita. Mari kita tepuk tangan dulu. Bu,